1. Tampak canggung. Seorang pria yang memendam rasa padamu akan tampak canggung setiap kali berada di dekatmu. Mereka akan sadar dengan keberadaanmu. Hal ini terjadi karena dia takut jika perasaannya diketahui orang lain. 2. Selalu menampakkan diri di sekitarmu. Seorang pria yang memendam rasa padamu pasti akan selalu ingin melihat keberadaanmu. Misalnya seperti bolak-balik melewati kelasmu ataupun sengaja ke tempat favoritmu. 3. Memperhatikan kamu ketika berbicara. Pria yang memendam rasa padamu pasti akan memperhatikan semua hal yang kamu katakan. Mereka merasa tertarik dan mendengarkan apapun yang kamu bicarakan. 4. Mengingat apa yang kamu katakan. Berhubungan dengan ciri sebelumnya, yaitu tertarik untuk memperhatikan kamu ketika berbicara, maka besar kemungkinan, apapun yang kamu katakan bisa tersimpan di dalam memorinya. 5. Gugup. Mau sepercaya diri apapun seorang pria berbicara di muka umum, pastinya akan tetap gugup jika berhadapan dengan wanita yang dicintainya. Semakin tinggi usahanya untuk menyembunyikan perasaan itu, maka semakin gugup pula dia saat berhadapan denganmu. 6. Bersikap baik kepada semua orang. Salah satu ciri yang bisa terbaca saat pria menyukaimu adalah bersikap baik kepada semua orang ketika dia tahu kamu berada di dekatnya. Dia akan berubah menjadi sopan, dermawan dan ramah ke semua orang saat kamu melihatnya. Layaknya superhero yang siap membantu orang-orang yang membutuhkan. 7. Mengabaikan. Tenang saja, pada kenyataannya dia bukan ingin mengabaikanmu. Mereka hanya berusaha menyembunyikan perasaannya pada kamu. Pada awalnya memang dia sengaja tidak melihatmu ketika berpapasan. Namun, ketika kamu sudah mendahuluinya, mereka akan menatapmu dari belakang dengan raut wajah penuh harapan.